sekarang saya pakai mask sebab ada bau busuk. Baru beli juga nih. Oke. Okay lah. Straight to the point. Saya jumpa lagi satu bangunan terbiar, rumah besar. Saya dapat info ni pada kenalan di FB yang like my pages tu, exploring abandoned places in Borneo. Ni saya jumpa lagi satu rumah. Saya ingat saya dapat info yang rumah ni adalah milik seorang Cina daripada Hong Kong. Dan selepas kematian suami dia, yang dia punya wife sama dia punya semua family balik tempat asal orang di Hong Kong. Rumah ni terbiar semenjak antara 2004 ataupun 2005. Sampailah sekarang. Sudah berapa tahun satu? 2004. Lebih 10 tahun ke atas lah sudah kan. Bah, tanpa buang masa, saya bawa abuk mati roda. Okay. Seperti yang anda lihat dalam video ni, inilah tu rumah yang terbiar yang ada di Lajau ni. Sangat besar. Dan dia punya style pun style zaman 70-an. Boleh lihat pintu tingkap dia semua tu. Tengok ni, kawasan sekeliling dia dipenuhi dengan hutan. Dia bukan hutan, dia ni apa, macam dia apa, bobohan lah, dusun. Bah, okey, saya kejap lagi saya akan bawa anda masuk ke dalam, okey. Okey guys. Ni rumah ni sudah terbiar selama 10 tahun ke atas. Lihatlah. Pintu masuk dia. Di catatan rumah ni. Rumah ni sudah nak jual bah, jadi belum yang one family itu apa balik pergi Hong Kong. Tengok ni, ada orang buat ni tatadan untuk ambil madu dia. Okey. Sekarang kita masuk ke dalam. Lihat ni dapur. Dan dipenuhi dengan barang-barang lama. Lihatlah ni tumpul kayu dia. Sekarang kita di ground floor. Lihatlah dia punya lantai ni penuh dengan button, butang, baju ni. Ada apa ni, lampu apa tu. Tangga ni naik ke atas. Bilik ni kamar penuh dengan buku-buku yang bertiang-tiang sini. And ada satu lagi kaset old school. Old school tape here is found. Look. Telefon. Ini adalah bilik bawah. Ada dua bilik ni. Tiga bilik. First, second, and third. Ada tiga bilik. Yang tempat saya sekarang ni mungkin adalah ruang tamu. Kita cek ni. Bilik kedua ni.
And bilik ketiga, ini hot cup legend. Gambar sekolah lama, entah sekolah mana ni. Nah, SMK Chunghwa. Ini dia amari rusakkan habis. Taruknya orang datang sini, rusakkan harta orang sejak jam sungguh. Dapur dia, kesian dapur dia, tinggal di luar dulu lah, apa ada di luar. Ini adalah halaman rumah dia orang. Sebelah belakang. Ada busut sana. Lihat apakah busut? Ini adalah belakang. Ini toilet dia kali ini. Tunggu dulu lah. Toilet. Oke, seterusnya kita naik ke atas. Kena naik atas ni, kena hati-hati sikit sebab tempat ni reput sebab tangga dia. Lihatlah keadaan di atas ni. Semak. Dan ada satu lagi jumpa nah, keset. Meja lama. Tilam. Orang yang datang sini mesti cari harta, cari duit lah nih, cari yang benda berhargaan. Ada kelawar. Ini ada toaster. Bikin apa? Apa namanya gitu bahasa Melayu dah? Yang mesti masak roti pau tuh bah. Pembakar roti batu. Ade. Wow, banyak betul apa barang-barang antik ni juga ah. Berjalan-jalan kita tengok kawasan sekeliling. Banyak barang-barang yang diambur, mungkin orang yang datang sini mencuri ya apa. Semua ada siambur begitu saja. Kenapa larut susun balik? Lihat Tani. Oke, okay, I know this one. Tempat ni yang apa? Chinese punya agama punya ritual. Aduh, kesian rumah ni. Kau tinggal di bilik ni, Pak. Aduh, banyak sampah. Habis semua hancur oleh geng-geng yang datang sini pergi cari apa benda berharga. Lihat lantai ini sangat reput dan pintu jendela yang sangat cantik dan antik. Jumpa kalender sini. Kalender 2000 berapa nih yang merasa? 2009. Eh, 2009 nih. Ataupun dia terbiar 2000 apa dia sudah terbiar semenjak 2009 kali. Okey, sini kena betulkan sikit lagi. Rumah ini sudah ditinggalkan pada tahun 2009. Artinya sudah 8 tahun ditinggalkan oleh penghuni dia. Ya. Halaman rumah dia ni. Tengok ni di bawah di belakang rumah ni.
jadi hutan sudah, hutan belukar. Kesian rumah ni, cantik tapi itulah tidak terjaga. Mana owner kau ni? Owner, where are you? Please jaga rumah kau ni secantik balik. Hello. Okay, ni kita pergi belah luar pula. Sini tangga luar dia. Tengok ni depan main entrance here. Yang ni pokok-pokok yang tumbuh dekat tangga ni, yang sudah apa orang bilang, when the nature take over this house. Sayang rumah ni. Tengok tu meter ada lagi, pintu pun cantik. Sayang. Kamu rasa rumah ni 70-an ke 80-an? Cantik lah rumah ni. Tapi sayang lah. Yang meter tu, ayah ada nombor. Itu dia. Okey, seperti yang anda lihat dari awal sampai sekarang ni video, rumah ni terdapat 6 buah bilik, 3 di tingkat bawah dan 3 di tingkat atas. Inilah rumah ni, sayang dan itulah cantik lagi rumah ni, rumah kira antik juga lah. Tapi itulah kenapa lah ditinggalkan macam ni. Tengoklah rumah ni penuh dan sampah. Rumah ni masih diperbaikikan lagi. Siapa-siapa belilah rumah ni. Okay lah, bye-bye. Yes, that's all for exploring to this house. Okay. Don't forget to subscribe my channel. And please give a big thumbs up. Hit the like. And that's all lah. Okay lah. Selesai sudah kita punya ni. Kita punya explore di rumah abandoned, rumah besar ni. Itulah yang kau lihat dalam video tadi tuan, itulah ni. Bah. Okay lah. See you soon in my new update video abandoned. Okay, zap. Just to fulfill my empty time.